Halo guys, hari ini kita mau membuat sarapan simpel, yaitu ini dia, mie goreng dari produk Indofood Indomie. Nanti kita bikin mie goreng ya, mie goreng rendang guys, ini ada sambalnya, kita siapin sendoknya juga. Oke, sama-sama. Mie gorengnya kita buka dulu ya, kita buka dulu, terus kita keluarkan isinya. Oke, kita keluarkan isinya sampai serbuk-serbuknya ya, sayang. Kemudian bungkusnya kita buang. Nah, di sini ada bumbunya, ada cabai, ada bumbu, dan ada saus, ada kecap, ada minyak. Nanti kita tambahin juga sambal ABC. Nih, semoga di endorse nih. Oke, kemudian ini mie-nya karena nggak muat, kita tekan aja nih. Nah, kita tekan ya. Oke, mie-nya sudah seperti ini. Kita tambahkan air panas dulu guys. Ini ya, kita tambahin air panas. Kita isi air sampai penuh. Nanti setelah terendam kurang lebih 5 menit, airnya akan kita buang. Nah, setelah airnya penuh seperti ini, kita tutup dulu. Nah, ini airnya sudah penuh, air panas. Ini air dispenser. Ya, panasnya memang tidak 100% karena temanya ini adalah sarapan simple mie goreng, tapi direndam dulu dengan air panas. Oke, kemudian kita tutupi. Cara sederhananya kita tutup menggunakan bungkusnya sendiri guys, dari plastik. Ini tidak masalah ya, ditutup pakai bungkusnya karena panasnya juga tidak 100%, jadi panasnya itu tidak membuat bungkusnya ini meleleh. Jadi panasnya ini tidak 100%, sehingga bungkusnya buat nutupin ini aman. Oke, kita tutup dulu. Kita diamkan beberapa menit, sekitar 5 menit, nanti kita buka lagi guys. Oke. Oke, kemudian setelah beberapa menit, ini karena airnya tidak terlalu panas, air dari dispenser, jadi cukup lama kita tadi menunggu, sekitar 7 menit nih guys. Tuh. Ini mie-nya sudah ngembang, sudah matang ya. Dan saya lebih suka mie direndam seperti ini dibanding dimasak di kompor. Gak tahu kenapa, mungkin ya sebagian dari teman-teman juga pasti sering nih. Simple, tapi nikmat juga. Nah, karena ini mie goreng, nih airnya kita buang dulu guys airnya ya. Oke, kita buang dulu airnya. Nah, seperti ini guys, airnya kita buang. Karena ini adalah mie goreng, airnya tadi kita tiriskan dulu, kita buang saja ya. Oke, sekarang kita tambahin bumbu. Ini bumbu, pertama-tama kita tambahin bumbu sambal dulu sama bumbunya ya. Nah, oh, ternyata ini bukan sambal guys, ini bumbunya sama bawang gorengnya. Kemudian kita aduk-aduk. Aduk-aduk ya hingga merata. Enggak merata pun enggak masalah, karena ini kita makan sendiri. Oke. Ini pasti dari kalian ya sering ngalamin nih, apalagi anak kos nih. Dulu saya enggak kos juga ya. Ini makanan paling favorit ini, makanan bergengsi, coy. Oke. Kita tambahkan ini saus sambal. Oke. Kemudian jangan lupa kecapnya biar manis. Nah, sistemnya peras saja. Kemudian minyaknya nih.
Oke, minyaknya kita tuang. Kemudian kita aduk-aduk seperti bumbu tadi ya, biar merata. Ini nanti tampilannya akan menarik ya, dan sedap. Oke. Karena saya suka sambal, saya beliin lagi nih sambal ABC di warung nih. Gopek 500 perak. Kita tambahin ya. Kita tambahin sedikit saja. Ya, cukup. Kemudian sisanya ini kita lipat, simpan buat kita besok makan lagi. Oke, kemudian minyak kita aduk-aduk lagi sampai merata. Jadi minyak siap kita santap nih tuh, menarik banget kan minyak. Wih, mantap coy. Oke, kita makan dulu guys. Hui, perhatian bagi yang pernah makan mie, tolong di subscribe. Salam instan.